Gober bunga. Enggak Bang Jan, bunga mau jalan kaki aja. Katanya mau jalan kaki, kok nggak jalan-jalan? Iya nanti. Kiri Bang. Siapa? Walah, Cie, taunya nungguin pacar, Cie. Wah, apaan sih? Orang mau balikin kampus doang. Waduh, balikin kampus. Cie, balikin kampus. Din, kata lu gue yang cocok naik motor apa? Iya. Min, lu beli motor buat apa? Gue beli motor buat... Oh, buat... Tahu aja lu. Siapa? Apanya? Siapa demenan lu? Belum waktunya, Dik. Nanti kalau gue jor, baru lu tahu. Iya. Mah, tadi pagi Ale ditawarin tes matematika. Sama siapa? Siapa ya namanya? Ale lupa, Mah. Tapi kayaknya dia tinggalnya ngekos deh. Laras? Bukan. Desi? Bukan juga. Terus siapa dong? Iya, Ale lupa, Mah, namanya. Yaudah, ntar kalau Ale udah ingat, Ale kasih tau Mama ya. Tapi nanti Ale les matematika. Kagak, telepon Papa dulu. Alia. Alia anak cerdas nggak? Iya. Kalau anak cerdas nggak jalan kaki, naik kocek. Om Jun bisa offline loh. Salah. Kalau anak pintar nggak boleh boros. Jalan kaki juga udah cukup. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Cari siapa? Bu Amira ada. Oh, Umi. Iya, Umi. Ada. Tolong bilangin dong, ada yang mau beli lipstik. Om siapa? Saya Bang Dedi, tukang bubur kacang ijo. Bubur kacang ijonya masih ada? Masih dong. Iya. Min, kalau lu jadi beli motor, gue nyicipin ya. Nyicipin? Gue beli motor, bukan kue. Iya. Ren, pulang ya. Lu mau kemana? Rasa gue mau... Oh, ke rumah itu ya. Min, kalau berteman, jangan tergoda. Emang lu masih demen sama janda? Paling enak naik kereta. Apalagi ke midi puter. Emang ngapa gue udah janda? Yang penting segar. Udah lah, aku habis drama sekali ya. Umi. Ada tukang bubur kacang hijau. Makan nasi dulu, baru makan bubur kacang hijau. Tukang bubur kacang hijaunya pengen beli lipstik, bukan mau jualan bubur kacang hijau. Oh, kirain Umi kamu yang manggil tukang bubur kacang hijau gara-gara kamu pengen makan bubur. Iya, Fadil juga pengen bubur kacang hijaunya. Ya udah ambil mangkok dulu sana. Oke. Bang Dedi, katanya mau beli lipstik. Iya Bu, buat istri saya. Oh, boleh. Yang mana? Yang ini, Bu. Boleh. Tapi barangnya baru ada besok. Kalau mau saya pesenin dulu. Sekalian sama pesenannya Lara sama Desi tadi pagi. Kagak ada yang bisa diambil sekarang, Bu. Kalau yang barangnya ada sekarang, yang ini, Bang. Dan ini harganya lebih murah, loh. Ya udah, Bu. Kagak apa-apa, yang ini aja. Ya udah. Tunggu bentar ya. Iya. Om. Bubur kacang hijaunya nggak pakai santan. Masya Allah, mangkoknya kok gede banget, Fadil. Nyari yang kecil nggak ketemu. Gue lagi semangat-semangatnya nggak ada orang mau cuci motor. Lebih baik berteriak saja untuk memanggil para pelanggan, Cimot.
Joce Motor. Joce Motor. Pak Sapri, sini bantuin. Cuci motor. Cuci motor. Joce, joce. Sapri sungguh terkejut. Bener kan Cimot? Kalau kita masih mau berusaha, pasti akan membuahkan hasil. Ya. Pede banget. Siapa yang mau nyuci? Aku mau numpang mangkal di sini. Gak boleh mangkal di sini, Jok. Sabar, Cimot. Kesel aku. Apakah artinya? Kesel gua. Oh. Gak usah kesel, lihat coy aku nyuci. Beneran? Tapi ada syaratnya. Apaan, Jon, syaratnya? Nyanyi dulu. Brother John ganteng, Brother John oke. Gak mau ya? Enggak. Jangan. Nyanyi. Brother John ganteng, Brother John oke. Brother John ganteng, Brother John oke. Brother John ganteng, Brother John oke. Cuci. Sekali lagi. Brother John ganteng, Brother John oke. Brother John ganteng, Brother John oke.